Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umur dunya waddin wa 'ala alihi wa rasulillah ajmain amma ba'du. Robisrohli sodri, wayasirli wa amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya, tentunya saya Reksi Oktiana. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai uh, dasar pemrograman Uh, saat ini saya akan membahas mengenai dasar pemrograman PHP. Kali ini saya akan membahas mengenai PHP string, uh, kelanjutan dari sebelumnya uh, kita telah membahas PHP math, fungsi matematika yang ada di PHP, dan kali ini kita akan mempelajari fungsi string apa saja yang ada di PHP. Untuk tutorialnya kita mulai saja. Di sini saya sudah menyiapkan slide uh, untuk PHP string ini, jadi kita mulai saja. Pertama, uh, fungsi string yang ada di PHP yaitu ada string length. String length di sini, teman-teman, ya bisa lihat uh, str -E uh, ini. Lambang kurung ini adalah metodenya. Nah, di sini ada contohnya: uh, echo string length belajar PHP dasar. gitu Nah, kemudian echo string length PHP string. Echo string length, uh, saya juga pasti bisa. Untuk outputnya sendiri, di sini udah dapat outputnya 17, 10, 20. Bagaimana cara mendapatkan nilai 17? Bagaimana mendapatkan nilai 10 dan 20 dari yang kita tampilkan ini? Nah, uh, jadi fungsi string line ini mengembalikan sebuah panjang string gitu. Jadi kita, dia menghitung karakter yang ada di string tersebut. Uh, di sini b1, e1, l1, a1 sampai akhirnya r1 dan space atau uh, Spasi di sini, itu dihitung satu Jadi, kalau kita hitung, kita contohkan untuk belajar PHP dasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ada 17 uh, karakter yang ada di string. Nah, string length ini mengembalikan panjang string. Uh, kemudian yang berikutnya itu ada... Link word count atau untuk penulisan fungsinya yaitu str, kemudian underscore word, kemudian underscore uh, count. Nah, uh, ini penulisannya str word uh, count gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengisi uh, di uh, fungsinya tersebut yaitu uh, belajar PHP dasar misalnya seperti yang sebelumnya. Uh, sebelumnya kita menggunakan uh, contoh yang sebelumnya gitu ya teman-teman. Uh, di sini belajar PHP dasar, PHP string saya juga pasti bisa gitu. Nah untuk outputnya sendiri, untuk output yang pertama ini uh, string word count belajar PHP dasar itu tiga, kemudian dua dan empat. Ini gimana bisa menghasilkan output tiga, dua dan empat? Nah, fungsi string word count ini ber, uh, bertujuan untuk menghitung jumlah kata dalam sebuah string. Nah, jadi kita ingin menghitung nih uh, sebuah kata dalam sebuah string kayak belajar PHP dasar ini kan ada tiga kata ya kata belajar kata PHP kata dasar yang dipisah menggunakan space gitu ya spasi kemudian PHP string PHP dan string gitu Nah selanjutnya saya juga pasti belajar ada empat gitu ya Nah di sini uh, fungsi daripada string word count untuk uh, menghitung jumlah kata dalam sebuah string nah selanjutnya ada namanya string post STR post eh uh, ini sebuah fungsi untuk mencari teks tertentu dalam string. Jika kecocokan ditemukan, fungsi mengembalikan posisi karakter dari kecocokan pertama. Jika tidak ada kecocokan yang ditemukan, itu akan mengembalikan false. Nah, di sini uh, jika teman-teman perhatikan ya, ketika saya mengekokan atau menampilkan string post belajar PHP dasar dasar. Uh, nah, di sini kata yang akan saya cari itu adalah dasar nah ketika kata cari dasar ke, dicari ternyata nilainya false dalam kondisi sebenarnya ketika kita mengekokan dia akan menampilkan uh, kosong gitu ya teman-teman teman-teman uh, tahu tentunya kalau false itu dia akan mengembalikan uh, nilai false kosong kalau true kan biasanya satu gitu ya kalau false itu kan nilainya kosong uh, bukan nol ya teman-teman tapi kosong gitu Uh, nanti kita akan contohkan. Uh, setelah ini selesai, kita akan coba mencontohkan di akhir. Uh, kemudian, di sini ada string post PHP string uh, strings. Nah, di sini juga false karena strings ini tidak ditemukan. Nah, yang di atas tadi dasar, padahal di sini ada dasar, kenapa nggak ditemukan? Karena string post ini sifatnya case sensitive, jadi uh, dia uh, melihat juga besar kecilnya, ya teman-teman. Nah, di sini ada saya juga pasti bisa. Nah, pasti dan pasti, sama-sama uh, kecil semuanya, lowercase. Uh, jadi di sini dia dapat 10. 10 ini, uh, jika kecocokan ditemukan fungsi mengembalikan posisi karakter dari kecocokan pertama, gitu ya teman-teman. Jadi dia di mengembalikan karakter, kita bisa hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, posisi P ini adalah posisi eh uh, yang ke-10 gitu ya teman-teman. Jika nilai eh uh, jika kita memulainya itu dari 0 gitu. 0 uh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi nilai P ini itu ada karakter uh, ataupun eh uh, posisi ke-10 gitu ya. Nah, kemudian eh uh, untuk string post hello world, world di sini eh uh, kita bisa melihat dia akan menemukan uh, 6 gitu ya teman-teman. Nah, di sini. Karena dia sama-sama kecil, jadi ditemukan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisi W ini di posisi 6. Selanjutnya kita akan membahas yaitu fungsi berikutnya string ref atau reverse gitu ya teman-teman untuk membalikan sebuah string. Ada kalanya kita ingin mengembali apa membalikan sebuah string. Contoh uh, mungkin nggak dalam kasus ini tapi ini sebagai contoh. Contoh pertama seperti string ref uh, belajar PHP dasar maka akan dikembalikan menjadi rasat PHP rajalep gitu ya teman-teman. Nah di sini uh, dia karena kita nggak ada fungsi lowercase atau uppercase, jadi dia huruf besar kecilnya akan tetap dikembalikan sesuai dengan Uh, string yang ada gitu ya teman-teman. Nah di sini teman bisa melihat. Nah selanjutnya kita uh, akan melihat String Replace. Nah untuk String Replace sendiri uh, bisa dilihat yaitu menggantikan beberapa karakter dengan beberapa karakter lain dalam sebuah string. Nah ini tujuannya apa? Ada kalanya kita ingin mengubah sebuah uh, kata gitu ya teman-teman dalam sebuah string gitu ataupun dalam sebuah kalimat contoh misalnya belajar PHP dasar saya ingin membuat belajar PHP string nah gimana caranya tentu kita harus mengubah uh, dasar menjadi string nah untuk kata yang ingin kita ubah itu sebelah kiri ya teman-teman sebelah kiri dan untuk pengubahnya uh, kata apa yang ingin uh, jadi pengubahnya gitu ya teman-teman nah itu string string uh, saja kamu gitu ya teman-teman nah jadi ini kata yang diubah nah ini kata pengubahnya nah ini merupakan uh, string yang akan diubah gitu nah jadi belajar PHP dasar dasar akan digantikan dengan string jadi outputnya belajar PHP string dasar string belajar PHP dasar nah di sini lagi-lagi string replace ini dia case sensitive jadi dia akan mengecek apakah benar-benar sesuai di sini dasarnya itu D nya besar teman-teman di sini da dasar D kecil jadi ketika kita ingin mengganti kata dasar dengan string dia nggak akan uh, berubah <tuh> Karena kata dasarnya tidak sesuai gitu ya. Nah sampai berikutnya yang terakhir uh, di saya ini saya juga pasti bisa akan diganti menjadi kamu. Nah makanya outputnya itu kamu juga pasti bisa. Nah sampai di sini kita telah selesai mempelajari uh, tentang fungsi-fungsi uh, string yang ada di PHP. Uh, untuk sekilas saya akan mencontohkan terkait tentang yang uh, string post. Uh, saya akan mencontohkan satu-satu deh kalau gitu. Uh, untuk dari yang pertama, string len, kita copy saja, uh, kemudian kita bikin satu file, misalnya index.php PHP, uh, kemudian paste. Nah, di sini, caps uh, lock, misalnya kita ekokan H1, di sini str len. Nah, oke, okay. kita simpan. Nah, kemudian ini di PHP dasar, uh, saya bikin localhost YouTube, kemudian PHP dasar, kita enter. Nah, ini ya teman-teman, 17, 10. Uh, kita bisa mengekokan stringnya, jadi kita bisa gini, has, misalnya, eko hasil dari Nah ini bisa kita copy ya teman-teman uh, Ini kita copy saja Nah ini kita copy Terus kita kesinikan Nah ini kita ginikan Ini Kita kasih tanda gini deh Nah kita kasih tanda gini Jadi nanti kalau misalnya dijalankan Nah hasil dari string len belajar PHP itu 17 di sini kita kasih sama dengan kita kasih sama dengan misalnya nah nah gitu ya ini kurang lebih sama kita tinggal copy aja hmm. di sini ini kita kontrol C aja kontrol C terus kontrol paste kemudian yang ininya kita tinggal ubah kita ubah ke sini dan ini juga kita ubah ke sini oke ini kita hapus contohnya cukup dua saja kemudian kita lakukan refresh nah di sini uh, sama seperti sebelumnya ini contoh untuk string line. kemudian kita akan mencontohkan untuk yang string word count uh, di sini kita contohkan kita copy Kemudian kita contohkan, kita bisa nulis HR untuk pemisah gitu ya teman-teman. Kemudian kita ekokan lagi, H1 misalnya, apa tadi? Kita akan menulis, oh, string word count. String word count. Nah, gitu ya. Nah, di sini lagi-lagi kita tulis, misalnya, hasil dari... Uh, sama dengan gitu ya Nah yang ini tinggal kita copy Kita pastikan di sini Dan ini kita kasih tanda ini Biar kutipnya tidak bentrok dengan yang Sebelahnya Kemudian kita refresh Nah uh, di sini hasilnya itu tiga Kita contohkan uh, satu lagi Untuk uh, biar lebih yakin Ini kita kecilkan nah ini kita hapus aja kita gunakan yang PHP string kita cut terus kita paste di sini juga kita paste nah di sini kita cut aja nah sekarang kalau kita refresh lagi nah dua oke okay. di sini udah kita mencontohkan untuk yang string word count nah berikutnya adalah string post kita akan mencontohkan untuk yang string post Uh, maksudnya false itu seperti apa? Nah, jadi di sini kita akan contohkan. Kita HR-kan lagi. Nah, kemudian echo h1 eh uh, string post gitu ya. Kita pastikan nah di sini kita bisa tulis hasil dari uh, jadi ini sama dengan ini tinggal kita copy saja, kita letakkan di sini. Uh, jangan lupa tanda petiknya kita harus ubah, biar bisa ditampilkan. Nah, kalau sudah kita lakukan refresh, hasil dari string post belajar PHP dasar. Nah ini hasilnya dia akan uh, seperti ini teman-teman. Kelihatan kosong, padahal ini nilainya itu adalah false nah bagaimana kalau yang nilainya itu contohnya yang true nah kita contohkan yang true yang ini ya yang pasti ini kita copy saja kemudian kita copy ininya area dalamnya ini kita copy kita paste kemudian di sini juga kita paste kemudian kita ganti tanda petiknya biar bisa ditampilkan Nah, kemudian kita refresh. Nah, dia akan uh, 10, teman-teman. Yang maksud saya false ini adalah seperti ini, kosong gini yang ditampilkan. Kalau di sini false. Tapi nilainya ini adalah nilai false ya, teman-teman. Nah, berikutnya yang bakalan kita contohkan itu adalah reverse. Uh, yaitu membalikan sebuah string. Uh, kita contohkan satu saja. Nah, di sini kita pastikan... Nah kemudian uh, kita kasih title dulu Eko HR Nah kemudian Eko H1 String Reverse Nah selanjutnya kita akan buat hasil dari Nah ini tinggal kita copy Dan kita letak di sini Pasti Jangan lupa petiknya kita ganti. Nah, kemudian kita lakukan refresh. Nah, sampai sini kita sudah uh, berhasil untuk string refresh. Reverse. Selanjutnya kita akan yang terakhir string replace. Nah, string replace ini biasanya banyak digunakan untuk mengubah-ngubah sebuah uh, kata, gitu ya, teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan yang berhasil uh, sama yang tidak berhasil gitu ya, teman-teman. <tuh> Nih, di sini kita kembali kita ekokan lagi HR lagi. HR ini horizontal ya, teman-teman untuk memberi garis horizontal gitu. Uh, kemudian H1 string str replace ini juga tanda method tanda method itu kurung ya biar yakin ini string line pun eh kecil nah ini tinggal kita hasil oh hasil dari hmm. ini tinggal kita copy Ctrl C kita pastikan di sini kurungnya kita ubah Huh, maksud saya tanda petik ya Tanda petiknya kita ubah Nah Kalau sudah kita ctrl c Ctrl paste Kita pisahin dulu Nah ini Dasar-dasar Kita copy kita paste ke sini String Udah sama belajar dasar PHP sama Nah kemudian kita lakukan uh, Refresh Nah, setelah kita melakukan uh, refresh, di sini bisa dilihat uh, belajar PHP String, uh, belajar PHP String, hmm. string, dasar. Hmm. oh ini d nya harusnya dikecil ya teman-teman nah ini kita agak roboh dikit nah ini uh, dasar-dasar oke okay. uh, berarti sudah final dan sudah selesai kita tadi uh, jadi kita review dulu uh, yang pertama yang kita bahas string len ini gunanya untuk membalik uh, mengembalikan panjang string jadi dihitung karakternya teman-teman Kemudian string word count. Ini gunanya untuk uh, menghitung jumlah kata dalam sebuah string. Nah, yang berikutnya ada string post. Ini uh, untuk uh, mencari teks tertentu dalam sebuah string gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada, dia akan mengembalikan posisinya. Uh, posisi pertama dia. Kemudian kalau misalnya salah, dia akan uh, mengembalikan nilai false. Selanjutnya adalah string ref. Reverse gitu ya teman-teman. Nah, di sini, gunanya untuk membalikkan sebuah string, dan yang terakhir itu adalah replace. Ini gunanya untuk mengganti beberapa karakter dengan beberapa karakter lain yang ada di sebuah string, gitu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengubah stringnya itu, nggak hanya satu, ya, teman-teman, bisa sekaligus saya contohkan saja. Misalnya, gini nih, kita contohkan yang contoh sekaligus, ya. Eko HR uh, terakhir saya contohkan, Eko H1 string replace. Nah, kita string replace, uh, replace. Nah, di sini kita bisa masukkan array, misalnya uh, anggur itu jadi anggur, jam uh, apel, nah itu kita akan menggantinya menjadi uh, ungu, kemudian uh, menjadi merah. Nah stringnya itu adalah uh, anggur, uh, anggur, apel. Terus kita misalnya anggur, apel, warna. Misalnya gitu ya. Kita print saja. Nah. Oke. Okay. Kita harusnya membuat echo ya teman-teman. Kalau untuk menampilkan di PHP. Nah ini dia. Ungu, merah, warna. Padahal kita menulisnya anggur, apel, warna. Nah kita bisa mereplace dalam bentuk array seperti ini. Nah. Sampai di sini kita telah mempelajari uh, terkait tentang uh, fungsi string yang ada di PHP. Semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dengan baik. Jangan lupa selalu berdoa agar mendapatkan hasil yang maksimal. Uh, cukup sampai di sini tutorial kali ini. Uh, Insya Allah kedepannya saya akan update tutorial-tutorial yang lain. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabilait Taufiq Waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.